tapi sih kalau ketarik itu lebih ke dada sama ke kepala kaki gitu. Kalau sakit robek kena silet itu perih ya. Ini sakit ke dalam. Untuk tadi ada tolong. Aku minta tolong. Kalau enggak sakit gak ini dada. Tapi nih kayak gini-gini nih kan lo kan masih tetap kerja di entertain ya mungkin. Antisipasinya gimana nih? Bakal berpengaruh besar nih kalau misalnya kayak gini cedera seperti ini. Ya kalau misalkan memang kenapa-napa, ya mungkin ya mau nggak mau izin lah. Tapi selagi masih bisa bekerja, ya kita kerja gitu. Tapi kalau udah fatal cederanya, kemungkinan izin. Tapi mau gimana? Memang ini nih hobi. Hobi nggak bisa di apa? Nggak bisa dihalang gitu. Walaupun tadi gue siang syuting. Sore live terus YouTube baru deh bikin apa konten main bola gitu. Gua bikin konten sih teman-teman doang sih. Tapi alhamdulillah maksudnya kita kan nyari kebahagiaan guys. Jadi nyari kesenangan bersama teman-teman ya. Selagi ada waktu pas juga hari Minggu ya alhamdulillah kita manfaatin gitu. Nah, PSBB seperti ini tetap olahraga. Iya. Tapi tetap menjaga protokol itu. Mambili tapi sering nggak sih cedera kayak gini? Biasa sih cedera kayak ini biasa aja. Nah kalau Amanda sendiri gimana kalau tahu hal ini kalau kamu cedera tiba-tiba gitu? Rewel nggak sih dia? Ya pastinya perhatian. Dibilang rewel enggak juga sih. Kalau misalkan memang dia bilang itu kenapa dan lain hal, ya mungkin itu suatu pertanda perhatian gitu, bukan rewel sih. Rewel mungkin demi kebaikan kan ya kalau bahasa. Jadi pada saat tahu lo cedera kayak begini sampai kadang sampai seperti ini, cepet nggak sih dia? Ih, udah istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu, dari mana? Biasanya nanti kalau misalkan ngasih nasihat gua paling ya suruh istirahat terus jangan capek-capek. Tapi kan karena gua hobi lu senang gitu. Jadi waktu itu kan sempet benjol di sini kena apa? Full apa? Full patu. Terus ini tadi diinjak sama temen. Pokoknya banyak lah. Tapi lu sendiri biasa terpanjang emosi nggak dia kalau di lapangan? Gua nggak pernah. Sama sekali gua nggak pernah. Tanya teman-teman dari saat Sabang sampai Maroke, Milisa Putra kalau main bola nggak pernah emosi. Gue walaupun diinjak, event itu, aduh, siapa yang injek gue? Lo, nggak ada. Injek ya? Tim gue udah bilang, lo nggak disentuh, jadi kan nggak disentuh. Lo nya aja. Bu, kalau lo nggak injek, rezeki lo berkurang ya. Injek apa? Lo, di mana? Lo nggak pernah injek. Yang namanya orang. Lo mencemarkan nama baik gue kan? Lo bilang diinjek apa? Tim gue nggak ada yang main injek-injekan di tim lo enggak lo nya. Astaga, lagi lu lupa ingatan. Lupa ingatan luar kada. Ya Allah ya Rabbi. Jadi dia dia timnya ini gua lewatin. Dia gua lewatin, gua injek. Tapi gimana sih? Tapi jujur ya, guys, demi Allah gua tuh udah berani sumpah, gua tuh kalau main bola enggak pernah emosi karena ya mau gimana? Ini kan di lapangan. Selagi dia enggak sengaja, selagi dia memang main bola, even dia kasar tapi kasar enggak sengaja itu masih wajar. Kalau misalkan memang enggak ada bola dia nendang sengaja itu tidak wajar. Mungkin pasti semua orang marah. Ya salah satu gua, tapi gua enggak pernah yang namanya marah. Walaupun gua kepletok nih waktu itu. Ada videonya, lu cari videonya, gua sempat benjol segitu deh kena kaki. Temen gua sempat injek dan enggak masalah itu namanya juga. Apalagi gua zaman dulu tuh sering banget kena ankle, jempol gitu. Nah iya itu ankle tuh Bil, kan tuh bahaya banget tuh Bil. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman ya. Oke.